Indonesia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada perakinsight.co. Salahuddin Gesa Menteri Keuangan berani tampil jelaskan jumlah sebenar package stimulus untuk rakyat. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub menggesa kerajaan supaya mendedahkan jumlah sebenar package stimulus negara dan status bantuan prihatin rakyat yang diumumkan Putrajaya baru-baru ini. Ini kerana katanya skim pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja KWSP seperti iCitra, iLestari, dan iSinar adalah sumber daripada uang simpanan rakyat. Ia sama sekali tiada kena mengena dengan peruntukan dikeluarkan oleh kerajaan. Apa yang menjadi persoalan, jumlah package-package yang diberikan adalah package keseluruhan nilai peruntukan yang dikira bersekali sama ada bantuan secara fisikal dan bukan fisikal. Sedangkan umum tahu bahwa skim pengeluaran KWSP seperti iCitra, iLestari, dan iSinar bersumberkan duit simpanan rakyat sendiri dan tiada ada kena-mengena dengan peruntukan dikeluarkan oleh kerajaan. Begitu juga dengan moratorium pinjaman, termasuk pinjaman pribadi, pinjaman kendaraan, dan diskaun sewa permis atau rumah juga tidak bersumberkan peruntukan keuangan dikeluarkan kerajaan, katanya dalam kenyataan hari ini. Sekian berita, bye-bye.